Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Ini ya. Ini tuh istilahnya kantong lumpur sedang dikuras tuh. Yang belum tahu aja ya, yang udah tahu mesem. Gak usah baper tuh ya. Nah, tapi kali ini kita itu gak mau ngomongin tentang kantong lumpur. Kita itu mau ngomongin supa kakabu. Supa itu jamur, kakabu itu sebutan masyarakat di sini kan. Jadi ada satu jamur yang namanya supa kakabu. Bentuknya putih, bundar, manis. Katanya sih bisa dimakan dan enak sekali. Tolong dikonfirmasi nanti ya kan. Nama jamur ini apa, bisa dimakan apa tidak, beracun atau tidaknya. Mana udah gak usah banyak ngomong, langsung tunjukin jamurnya. Oke kan, siap tuh. Set. Kita mulai dari sini kan. Jadi sepanjang deretan ini nih, itu sepertinya tumbuh subur supa kakabu. Nanti kita hitung ada berapa ya. Kalau memang banyak kita masak. Kalau sedikit gak usah kagok. Mana supa kakabu? Oh, kayak nama Cina aja nih atau nama Jepang ya. Kakabu. Supa itu kalau gak salah bahasa Sunda yang artinya jamur ya. Nah ini dia nih jamurnya nih. Tuh. Oke, satu ya. Kita cek dulu nih jamurnya tuh. Ini kecil. Kata bapak-bapak yang saya tanya sih ini bisa banyak nih. Tuh. Supa kakabu ya, tuh. Akarnya ini satu ya. Kita cek tuh ada lagi. Ini dua. Tuh. Ini kalau nggak diambil juga busuk kan? Tuh. Ya. Tuh. Ini 3. 4 5 6 7 8 tuh ya. Supa kakabu tuh kan. Tolong infonya kan ini jamur apa ya? 8. Nah, ini dia ini bukan. Oh, ini dia udah busuk kayaknya, bukan tapi nih, ini dia itu udah pada busuk kan tuh, ya. Tadinya banyak di sini nih tuh bekasnya. Kalau udah busuk ya ngebul tuh. Tuh, tuh ya ini racun bukan itu. Ya, tuh. Racun bukan tuh ya, ngebul ya, kuning. Tuh, wih. Wih, ada kuning-kuningnya. Apa coba? Oh, pantesan jadi tuh. Fakta ya, tuh gak ada rekayasa nih. Mudah-mudahan bukan racun. Nah, ini yang masih munik kayak gini nih tuh dalamnya. Tuh ya. Ini katanya sih bisa dimakan ini. Katanya bisa dimakan. Tolong infonya kan. Bener bisa dimakan gak ya? Tuh, supa kakabu. Coba kita lanjut, ada lagi enggak? Berarti 9 ya. Nih, ada lagi nih, tuh. Ini berarti 10 supa kakabu. Tuh, kita ambil coba. Tuh, 2 nih, jadi 11. Tuh kan, fakta ya. Yang sudah pada busuk nih, tuh. Ini awas meng. Tuh, ya keluar asap. Tuh, wih. Tuh, ini juga udah pada busuk nih. Tuh. Ya. Kita cek ke sana lagi ada enggak kan. Kayaknya udah telat kita nih. Udah mati.
kita ambil yang di sana ya kan. Kalau nggak diambil pun dia busuk kayak tadi kan kan. Sayang sedikit nih. Supaka kabu. Ambil ya. Panen jamur. Tuh, is. 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 Ya. Tolong nih para pakar jamur nih, jamur apa ya? Sini. Fakta ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.